Hai semua, hari ni Cik Fon nak masak laksa utara. Hampa semua dah ready. Jom kita start. Okey, hari ni nak buat laksa utara, so kita cakap utara lah. Kita nak masak laksa, kita kena ada laksa kan. Ni laksa kering, hampa kena rendam dulu tau macam ni. Rendam awal sebab dia lama nak lembut. Lepas tu hampa kena rebus atas api. Pastikan gas banyak tau sebab lama. Okey, ni bahan untuk kita buat kuah. Ni ikan. Ikan ni hampa kena rebus dulu dengan asam keping. Lepas tu jangan lupa letak garam tau. Ni ikan yang dah siap kita rebus. Lepas tu kita kena perisi lah isi ikan. Asingkan tulang dengan isi. Asingkan tulang dengan isi. Pastikan tulang kecil-kecil tu buang juga. Okey, bila dah asingkan isi dengan tulang tu, isi tu kita blender dulu. Masa nak blender ni, hampa boleh je masukkan ayam yang hampa rebus tadi, ayam ikan tadi. Blender sampai dia hancur. Okey, dah siap tu kita tuang dalam bekas yang bersih. Sekarang ni kita nak blender pula tulang ikan ni. Rugi kalau tak ambil, sedap ni. Macam tadi juga Cik Ifa guna je ayam ikan yang dah ikan kita rebus tadi, so kita blend sampailah dia hancur. Dah siap kita blender tu, kita ambil penapis kita tapis yang ayam yang kita blender ni. Takut ada lagi tulang-tulang dia yang besar-besar tu dalam blender tu kan. Lepas tu pandai lah bagi cepatkan proses penapisan tu. Tengok isi ikan banyak lagi, sayang tau kalau tak ambil. Alright, sekarang kita boleh start masak. Kita nak masak laksa ni senang je. Masukkan cili yang dah di blend. Ni cili pula. Ni bawang besar yang dah di blend. Bukan cili, okey, ni bawang besar yang dah di blend. Buka api slow je. Jangan risau. Lepas tu barulah kita masuk cili yang dah di blend. Cabai blend lah. Ni cabai kosong je yang kita blend. Bawang pun bawang besar je yang kita blend dengan ayam. Tu saja. Kalau hampa nak kuah hampa rasa pedas, bubuhlah banyak sikit. Kalau tak mau, bagi nak ada warna je, tak payahlah bubuh banyak. Lepas kita bubuh cabai blend tu, kita bubuh belacan. Ni penting ni, kena ada. Kau nak jadi laksa kita. Okey, bila dah mendidih macam ni, kita move to the next step. Alright, yang kita nantikan. Buah ikan yang kita blender tadi. Tu nampak-nampak banyak kan? Sebab aku dah tambah ayam sikit. Ikutlah banyak mana kuah hampa nak buat. Nak banyak, tambahlah ayam banyak. Lepas tu hampa masukkan bunga kantan. Ni wajib tau kena ada dalam kuah laksa. Hak ni pun sama. Daun kesum tebuh dalam kuah laksa. Kat sini hampa dah boleh dah masukkan garam untuk rasa dia. Okey, dah masuk garam tu, kita masuk gula sikit. Jangan banyak-banyak, ni nak bagi seimbang rasa je. Hak ni benda yang paling penting, asam keping. Masuk asam keping dalam kuah tadi.
Okey, bila semua bahan dah masuk dah, kita kacau-kacau-kacau, bagi dia sebati. Lepas tu tinggal je, biar dia mendidih. Senang weh buat laksa ni. Cik Ifo pun baru try first time ni. Haa, siap sudah kita punya kuah laksa. Tak sabarnya nak makan. Ni laksa yang Cik Ifo dah siap rebus dah. Lama juga dah rebus ni. Bila nak makan laksa, kenalah ada ulam-ulam ni. Tapi biasa-biasa je lah. Alright weh, dah siap dah laksa Cik Ifa. Ya Allah, bangganya habis masak laksa. Kosap sikit, kosap sikit. It's done.